kepada perkara. Justru kerana itu saya menentang hudud. Kerana saya melihat ini adalah satu undang-undang yang tidak masuk akal. Kerana saya selalu bertanya, kalau mamat itu telah dipotong tangannya, siapa nak jaga dia? It's mind-boggling kan? When the state is not really a full-fledged welfare state, who will take care of the guy who you have seen? Saya telah melihat di Sudan 1977 di Pakistan, ketika saya di sana, General Ziaul Haq telah meluluskan hudud. Kenapa dia meluluskan hudud? Kerana dia kudeta, kena untuk memberi kenikmatan, dapat sokongan dalam Jamiat Islami, langsung dihudud. Adakah apa-apa perubahan yang telah berlaku? Juga saya sendiri kurang yakin dengan kerajaan PAS di Kelantan. Kerana adakah rasuah berlaku, pemberian tanah, logging berlaku? Bolehkah saudara yakin dengan kerajaan PAS itu untuk memotong tangan anak buah saudara? I will not trust the government of PAS to cut the hand of anybody under the name of Allah. No. Kerana itu saya menentang. Saya menentang kerana untuk saya tidak masuk akal. Satu undang-undang tidak masuk akal. Saya tidak masuk akal dan saya menentang kerana hari ini ada undang-undang yang sekular yang dibuat oleh manusia untuk manusia. Dan seperti kata Cinto ini, undang-undang hudud ini eksklusif hanya untuk orang beragama Islam saja. Jadi artinya Allah ini hanya untuk orang Melayu Amno sajalah dan PAS sajalah. So it is ridiculous. Logically it is ridiculous. Jadi kan itu kalau ada orang PAS ni, beri laporanlah. Syabudin Rais dah hutan. Ambil lah di para pundi syurga. Okey.